Presiden Joko Widodo ingin prioritaskan kartu prakerja untuk para pekerja yang terkena dampak COVID-19, khususnya bagi pekerja yang terkena PHK karena adanya COVID-19. Menurut Jokowi, kartu prakerja dipersiapkan untuk 5,6 juta pekerja yang belum mendapatkan pekerjaan. Namun dari informasi yang diterimanya, pendaftaran kartu prakerja telah mencapai 8,4 juta orang. Bagi pekerja yang dirumahkan atau korban PHK, saya minta diberikan prioritas untuk mendapatkan kartu prakerja. Informasi terakhir yang saya terima, yang mendaftar untuk kartu prakerja sudah 8,4 juta, padahal jatahnya hanya untuk 5,6 juta. Sehingga sekali lagi, untuk korban PHK agar diberikan prioritas. Untuk itu ia tegaskan akan berikan prioritas bagi para pekerja yang menjadi korban PHK di tengah pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Hafid Al-Fiski melaporkan.